giliran ke penuntut umum mengajukan pertanyaan, sedapatnya yang sudah ditanya jangan diulang lagi untuk lebih efisien dan tidak mengurangi fakta yang ada. Silakan. Terima kasih, Majelis. Ini kewajiban saya juga dari penuntut umum mengingatkan kembali ke saksi, ya. Mengingat posisi saksi itu ya sebagai saksi untuk para terdakwa. Anda sudah disumpah, punya implikasi hukum dunia akhirat. Ini kewajiban moral dan kewajiban hukum kami mengingatkan saudara. Disumpah lagi boleh, Pak? Ya? Disumpah lagi boleh. Saya hanya mengingatkan. Saudara saksi, tadi dikemukakan juga perintah penggantian terawas. Itu dari kemarin juga topiknya udah itu. Dan kemarin juga saksi-saksi masih ingat betul, saksi Dodi yang sekarang jadi terdakwa juga menyampaikan seperti itu. Lima kilo, awalnya dari 12 kilo pembicaraan itu menjadi 10, dan itu semua terekam juga ada jejak digitalnya. Kemarin disampaikan juga. Dan nanti pun pada saatnya ahli dari forensik juga akan menyampaikan. Di situ juga terdapat jejak-jejak. Makanya saya ingatkan kembali pada saksi. Benarkah tetap itu keterangannya bahwa memang ada perintah penggantian terawas terhadap barang bukti hasil tangkapan saudara terdakwa selaku Kapolres Bukit Tinggi? Yang mulia, jelas-jelas di situ tidak ada kata perintah. Tidak ada kata perintah. Dan di situ juga benar tadi jaksa penuntut umum, beliau objektif. Yang tertulis adalah terawas dengan huruf T besar. Itu artinya nama sebuah tempat, yaitu salah satu kecamatan di Mojokerto. Bukan tawas. Saudara jaksa penuntut umum sangat objektif. Yang kami garis bawahi adalah di mana letak kata perintahnya. Demikiannya. Maaf, jadi saya lompat-lompat. Terkait dengan barang bukti pelaksanaan pemusnahan. Tadi saudara katakan saksi juga diundang oleh Kapolres terdakwa, yang sekarang jadi terdakwa. Pada saat sebelum pelaksanaan pemusnahan, apakah juga saksi masuk ke ruangan Kapolres? Kami beserta rombongan jaksa yang terhormat tidak sendiri. Ada Karo Ops, Kepala Biro Operasional, Kepala Biro Logistik, Kabid Kum, Kabid Dokes, Kabid Propam, Dirlantas, Kors Pripim, dan Forkopimda Kota Bukit Tinggi. Begitu kita tiba di lapangan parkir Polres Bukit Tinggi, kita masuk transit dulu ke ruangan Kapolres secara bersama-sama. Jadi tidak etis kalau saya duluan, karena di antara pejabat utama ini ada senior saya. Dan itu barangkali bisa dibuktikan dengan CCTV di sekitar ruangan Kapolres. Jadi terima di ruang Kapolres, ya? Ya, transit di ruangan Kapolres. Transit. Ya, memang lazimnya seperti itu. Apa yang disampaikan Kapolres pada saat sebelum pelaksanaan pemusnahan? Kita ngobrol-ngobrol ringan saja, bahkan saat itu Kapolres hanya mondar-mandir melayani kita-kita para seniornya beliau aja. Tidak benar di BAP saudara Dodi dia duduk satu ini, enggak, sofanya sendiri-sendiri, maksud saya pangku-pangkuan kan tidak mungkin.
Sofanya Kapolres itu sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri. Demikian, Pak. Jadi tidak ada disampaikan mengenai pembicaraan penggantian yang seperti saudara perintahkan dalam WA-nya untuk mengganti sabu-sabu hasil tangkapan dengan tawas? Tidak ada, Pak. Makanya penyidik ini seharusnya memeriksa semua orang-orang yang sebut yang ada di ruangan itu. Yang ada adalah saat itu saya ingat satu bulan kita diperintahkan oleh Kapolri untuk menggelar bakti kesehatan Bayangkara. Ya, cukup. Tadi disebut-sebut juga ada skenario jebakan karena rasa dendam saudara terhadap. Oh, bukan dendam, Pak. Tadi yang saya tangkap karena marah dendam gitu. Enggak, terhadap Linda Anita. Saya tidak mengatakan kata dendam.